Assalamualaikum guys. Alhamdulillah, selepas aku tunggu hampir sebulan, akhirnya kedai call motor dah sampai. So 2 tahun juga aku pakai MVX ni, dan aku rasa dah tiba masanya lah untuk aku upgrade ke CC yang lagi besar. So dalam video ni aku akan share sedikit sebanyak waktu aku pick up motor ni dekat Kokwa Motor Mall, dan di penghujung video ni insyaAllah aku akan review secara close up motor Yamaha S-Max 250 V2 2023. Selesai dah urusan aku try in MVX ni untuk ambil T-Max, S-Max. Alhamdulillah, selesai dah. Dan pun dah dapat kopi. Kopi pun dah ready. Ready pun mau balik lah. Jadi aku akan review motor ni. Apa features dia, apa spek dia. Apa pun cukuplah, tahniah eh. Ni buat kena lepaskan MVX. Banyak sangat sebenarnya. Tapi nak macam ni kan. Benda barang yang lepas jangan dikenang. Ah, barang yang lepas jangan. Ya. Yeah. Pun jangan terlalu terikat dengan benda-benda ni. Happy je. Wah. Pada yang masih CCTV lagi tu pun bersabarlah. Kawan nak dapat motor. Ok, alhamdulillah, selesai lah. Aku dah naikkan motor dah pun. Dokumen pun dah selesai semua. So ni buat balik, dia dekat belakang tu. So nanti aku buat review lah kot. Tunjuk kat korang in detail gambar-gambar dia, compartment dia apa semua, dan juga apa function-function yang ada dekat MVX. Dah terbiasa bawa MVX kan. Apa function yang ada dekat X-Max V2 ni. So stay tune. All new Yamaha X-Max 250 V2 2023. Ok guys, jom aku review sedikit sebanyak pasal motor ni. So Hon Leong Yamaha Malaysia telah rasmi lancarkan model X-Max 250 ni pada Julai 2023 yang lepas. Ada dua varian colour, iaitu Icon Blue dan juga Max Silver. Yang untuk colour aku ni adalah Max Silver, dan kedua-dua colour dia adalah matte colour. So untuk luaran, model V2 ni memang completely lain. Memang tak sama dengan V1. Yamaha dah terapkan sedikit sebanyak bentuk design X ke dalam design overall motor ni. Overall design memang nampak lebih garang dan sporty banding model sebelumnya. Untuk enjin pula, S-Max V2 ni menggunakan enjin yang sama. Masih menggunakan enjin yang sama, iaitu single silinder 250cc single overhead cam liquid cool. Tapi ada sedikit perubahan pada kedudukan octane sensor dia. Dan Yamaha claim kuasa enjin dia adalah 22.5 horsepower dan juga 24.3 Nm of torque. Untuk sistem brake pula, S-Max V2 ni dilengkapi dengan disc depan dan juga belakang berserta 2 channel ABS dan dipadankan dengan kaliper 2 piston untuk hadapan dan juga 1 piston untuk belakang.
Master Pump masih menggunakan jenis axial untuk kiri dan juga kanan. Untuk suspension bahagian hadapan menggunakan telescopic fork dengan inner tube yang agak panjang, hampir menyerupai motor besar, dan belakang double spring resorber sepanjang 350mm. Meter SMAT V2 ni memang completely lain dengan meter V1. Model V2 ni dah memang didatangkan dengan dua skrin TFT meter lengkap dengan function Y-Connect. So, sama macam MVX V2, korang boleh connect phone dan juga gunakan function-function yang ada dalam meter tu. So, ada banyak function dan contohnya macam navigation, weather, music, notification. Korang boleh explore lah nanti dekat skrin dia. Tayar standard kilang adalah saiz 120-70-15 untuk depan dan juga 140-70-14 untuk belakang. Kapasiti tangki minyak adalah 13 liter, cukup besar untuk long distance ride pada aku, memang memadai lah. Untuk compartment pula ada dua drawer kat depan, salah satunya boleh kunci dan dilengkapi dengan charging port, so korang boleh lah charging phone korang kat situ. Kapasiti ruang bawah seat pula 44.9 liter. Dia kecil sedikit je banding V1, tetapi cukup besar untuk letakkan dua helmet full face. Seat dia memang sumpah selesa. Cukup besar, cukup empuk. Riding position dia pun teramatlah selesa. Okay. Untuk aku yang tinggi 179cm ni, position kaki masa riding pun cukup selesa. Okay. Boleh letak kat depan dan juga letak kat belakang. Overall pada aku, motor ni memang cukup sesuai untuk long distance ride. Untuk daily ride pun boleh, dengan tank besar, dengan kapasiti bawah seat besar, so korang boleh letak barang banyak. Untuk aku sendiri yang memang aku akan plan untuk long distance ride, untuk pergi kerja, untuk outstation, memang aku akan pakai secara harian lah. So pada aku, dengan harga yang dipasarkan dan harga yang aku beli ni adalah cukup berbaloi. So apa pendapat korang tentang motor ni? Berbaloi ataupun tak? Okay guys, that's it. Itu sahaja review aku untuk motor ni, dan sedikit sebanyak aku kongsikan bersama korang pengalaman aku masa aku pick up motor ni. So nanti aku akan up lagi video. So stay tune. Jumpa lagi next video. Bye.